Halo geng, selamat siang. Berjumpa lagi geng dengan kita tim di KAC Mobil. Kali ini akan berbagi ya geng, kita lagi mengerjakan CRV dengan keluhannya itu AC-nya bau dan dinginnya kurang. Nah, karena faktor apa geng kok AC bisa bau? Karena telat perawatan atau telat servis. Servis itu kan dicuci dalamnya, meliputi cuci evaporator, ganti oli AC-nya, ganti freon. Kalau bisa semua filter kita ganti, seperti itu servisnya. Cuma kalau yang mau paket hemat ya cukup dicuci geng, tapi nanti juga dinginnya akan beda apabila semua filter diganti ya. Yuk kita lihat, cekidot geng. Ya. Ini lagi proses geng, kuras oli. Keras oli geng. Keras oli. Ini blowernya udah turun geng. Blowernya turun. Nah ini filternya. Filternya juga udah kotor banget, geng. Kotor. Dengan tim ahli kita. Dadah dulu, Mas. Ya, itu kepala mekaniknya, geng. Ya, kita lihat ke dalam. Memang pengerjaannya agak ribet geng ya. Oke, itu lagi proses pembongkaran ya geng. Nanti kita lihat setelah hasilnya, nanti kita bikin video lagi setelah diservis seperti apa ya.